Ayo, mana lu? Lu ngapain sih? Orang gua lagi main catur juga. Diam. Gua mau nanya. Jangan curang lu. Gua lagi ngomong juga. Apaan sih? Gua mau nanya. Si Arif ulang tahunnya kapan sih? Terus dia sukanya makan apa? Hobinya apa? Oh, dia koleksi sesuatu gitu gak di kamarnya? Lu gangguin gua main catur cuma buat nanya Arif ulang tahunnya kapan, kesukaannya apa? Berisik banget sih, ketahuan gua malu. Jawab. Gua tahu gua bukan bapaknya. Apain sih lu nanya-nanya kayak gitu ke gua? Lu temennya bukan sih? Kan tinggal serumah, masa enggak tahu apa? Ya walaupun gua tinggal serumah sama dia bukan berarti gua ngobrolin sama dia tuh karena kesukaan lu apa? Barang koleksi lu apa? Lu tuh ulang tahunnya tanggal berapa? Bantu banget sih. Entar tahu di mana gue. Emang kenapa sih lu nanya-nanya kayak gitu? Enggak apa-apa. Mood-mood gue suka-suka gue mau nanya apaan. Lu suka beneran ya sama Alif ya? Nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Emangnya kelihatan banget ya gue suka sama dia? Ya kelihatan lah. Lu kayak nggak tahu gue. Lex, lo itu teman gue dari kecil. Kita gedenya bareng. Kalau ada hal yang ganggu pikiran lo, gue pasti tahu. Jadi kalau emang lo beneran suka sama dia, udah ngomong aja sama dia. Ngapain sih ribet banget? Berarti Alif tahu juga dong kalau gue suka sama dia. Sumpah bau banget tangan lo. Lu. Hey. Aduh. Ajak dia kapan mana? Besok kita nyalik anak kecil lagi apa? Ya iyalah, pakai nanya lagi kamu. Emang kalau nyari duit harus jangan nyulik anak kecil ya, Pak? Sekarang yang paling tepat, yang paling gampang itu ya nyulik anak. Terus dijual, dapat uang yang banyak. Gampang. Ya,